Hai guys, assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Teku. Hari tu aku buat video unboxing untuk Oppo A96 and this time aku nak review dia, nak tengok adakah berbala untuk korang beli Oppo A96 ni. Dan aku nak bandingkan dia dengan Samsung Galaxy A33 5G. Harga berlainan, spek pun berlainan, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jadi jom kita bandingkan. Okey, pertama sekali nak cakap dari segi performance. Kedua-dua telefon ni aku boleh cakap dah cukup sedap pakai untuk kegunaan harian. Untuk korang tengok video makanan dekat TikTok, video makanan dekat Instagram sebab lapar, memang cukup okey. Nak multitasking, nak tengok video makanan sambil tulis nota pun still lancar untuk kedua-dua telefon. Oppo A96 ni gunakan chipset Snapdragon 680, manakala Samsung dengan Exynos 1280. Kedua-dua chipset ni sangat power efficient disebabkan saiz chipset yang sangat kecil, jadi bateri tu dapat tahan lebih lama sikit. Dan dari segi power chipset tu, Exynos 1280 ni lebih baik sikit dan juga dia support 5G. Dan dari segi RAM dan ROM pula, Oppo A96 ni datang dengan RAM saiz 8GB dengan storan yang lebih besar 256GB. Dan juga dia support RAM expansion sebanyak 5GB. Manakala Samsung A33 pun RAM 8GB juga, tapi storan lebih kecil sikit 128GB. Dan juga dia ada tambahan virtual RAM yang dipanggil RAM Plus sebanyak 8GB. Jadi Oppo A96 ni korang dapat storan 256GB yang sangat besar, jarang jumpa lah pada phone segment ni. So korang bolehlah simpan gambar dan video bertahun-tahun tanpa perlu transfer ke komputer. Kalau korang nak download macam-macam game COD Mobile, PUBG, FIFA, Mobile Legends, semuanya boleh, tak payah risau langsung lah pasal dia punya storage. Okey, sekarang aku nak bandingkan bahagian yang controversial sikit, iaitu bateri dan fast charging. Kedua-dua telefon ni gunakan bateri yang sama besar, 5000mAh, tapi fast charging dia berlainan. Oppo A96 ni support fast charging 33W SuperVOOC, manakala Samsung A33 5G dengan fast charging 25W. Oppo ni dia ambil masa dalam 26 minit untuk kosong ke 50% dan kosong ke 100% dalam 71 minit. Manakala Samsung ni perlukan lebih kurang 80 minit untuk charge penuh daripada kosong ke 100. Kenapa aku cakap lebih kurang? Sebab aku tak test sendiri disebabkan aku tak dapat charger dalam kotak. Yes, korang dah spend lebih RM1,000 tapi still kena beli charger asing. Dan harga charger Samsung ni dalam RM129. So, yeah. Dari segi bateri dan charging, simple je, aku lebih prefer Oppo. Okay, now kita cakap pasal kecantikan kedua-dua telefon ni. Aku perasan lately banyak phone makin menawan dan Oppo ni memang tak ketinggalan. Rupa paras Oppo A96 ni yang glowing memang sangat cun. Apa yang aku suka adalah dia gunakan panel belakang yang lebih complicated. Bermaksud panel belakang dia tahan cala dan cap jari korang memang tak lekat langsung. Phone ni pun lebih selesa bila pegang disebabkan phone ni masih lagi kekalkan rekaan yang melengkung pada sisi dia. Manakala Samsung pula dengan rekaan yang lebih kurang macam generasi sebelum ni, rekaan yang lebih bersegi dan minimalis. Macam ni lah, kalau korang nak yang lebih unik boleh tengok Oppo, tapi kalau nak lebih simple, lebih kemas boleh tengok Samsung. Untuk bahagian depan pula, Oppo A96 ni datang dengan screen size 6.59 inci Full HD Plus IPS LCD 90Hz, manakala Samsung dengan screen size 6.4 inci Full HD Plus juga Super AMOLED 90Hz. Kalau korang nak screen yang lebih besar dengan design screen yang up to date, boleh tengok Oppo sebab dia gunakan screen size 6.59 inci jenis punch hole. Manakala Samsung ni masih lagi dengan design lama, iaitu design notch. Tapi skrin AMOLED daripada Samsung ni, dia lebih cantik lah daripada Oppo A96. Anyway, kedua-dua telefon support Wi-Fi L1 dan kedua-dua memang cukup cantik nak layan movie, layan Netflix ataupun nak layan makanan dekat media sosial. Kalau korang kisah pasal berat telefon, kedua-dua boleh kata berat yang hampir sama. Oppo A96 191 gram, manakala Samsung A33 185 gram. Masih lagi okey sebab bawah 200 gram. Kalau kita nak sentuh pasal ciri kalis air dan habuk, Oppo A96 ni datang dengan ciri kalis air IP rating IP54, manakala Samsung dengan IP67. Kalau kedua-dua telefon ni kena hujan, jatuh dalam air ke, still boleh survive lagi. Cuma IP67 pada Samsung ni lebih advance, so korang boleh celup dalam air. Okey, last sekali aku nak bandingkan dari segi kamera. Oppo ni dia ada dua kamera pada bahagian belakang, kamera utama 50MP dan depth sensor 2MP.
Manakala Samsung ada 4 kamera. Kamera utama 48MP OIS, kamera ultra lebar 5MP, makro 2MP dan depth sensor 2MP. Manakala untuk bahagian depan pula, Oppo ni dia ada kamera selfie 16MP dan Samsung dengan kamera selfie 13MP. Yang menarik sikit pasal Oppo A96 ni, walaupun segmen dia lebih rendah berbanding siri Oppo Reno, tetapi dia ada feature kamera terkenal Reno iaitu bokeh frame portrait. Anyway, ini sampel-sampel gambar aku bandingkan sebelah-sebelah, korang boleh komen yang mana yang korang lebih suka. Okey, jadi itu saja video comparison untuk kedua-dua telefon ni. Oppo A96 harga dia RM1,299. Manakala Samsung harga RM1,499. Dan kalau nak tambah charger dia, maybe dalam RM1,628 macam tu. Bagi aku, dengan harga yang lebih murah, Oppo A96 ni memang sangat menarik. Fast charging yang laju, design yang cun dan storan 256GB yang besar gila. Kalau korang berminat, korang boleh dapatkan dari sekarang sehingga 15 Mei ini dan dapat hadiah percuma bernilai RM742. Jadi, itu sahaja video untuk kali ini. Komen sikit pendapat korang pasal Oppo A96 dan juga Samsung A33. Aku akhiri video ni dengan video makanan. Bye-bye.